Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, mengawali kabar terbaru di pagi hari ini tentunya Mimin masih belum bisa move on nih dari Kobas tadi malam nih para sahabat. Dan tentunya di sini terlihat kakak Rizky Billar dan Dedek Lesti Kejora di taping Kobas sangat membuat kita baper meleleh nih karena aksi dari Dedek Lesti Kejora yang terlalu cute ya. Dan tentunya di sini kocak abis karena membahas Ratu Kentut ya para sahabat. Dan tentunya hanya ada di Kobas nih para sahabat. Untuk itu jangan lupa ya hari Senin bakalan di up video fullnya. Di kabar berikutnya nih para sahabat, datang dari si ganteng kakak Rizky Billar yang makin hari makin terpesona nih dengan kegantengannya kakak Rizky Billar yang sangat kita nantikan kehadirannya, tentunya bakal hadir di Jodoh Wasiat Papi sebentar lagi nih para sahabat, bakal nemenin Dedek Lesti Kejora tentunya. Dan di sini ada reaction kakak Rizky Billar ketika Papi Putra Siregar menyandingkan Dedek Lesti Kejora dengan Bang Arfan nih lawan mainnya. Aduh, kira-kira kakak Rizky Billar reaksinya gimana ya ketika Dedek Lesti Kejora battle dengan Bang Arfan? Aduh, kira-kira cembokur nggak ya? Dan sudah barang tentu nih kakak Rizky Billar kan orangnya cembokur banget. Jadi jangan lupa untuk saksikan JWP Jodoh Wasiat Papi tentunya di channel YouTube-nya Bang Putra Siregar. Karena bakal ada keseruan-keseruan dari Bang Arfan, kakak Rizky Billar dan Dedek Lesti Kejora. Serta ada Bang Riko nih pada sahabat, serta sahabat-sahabat lain dan Abah Valdi pun yang membantu jalannya alur cerita Jodoh Wasiat Papi. Sukses ya. Dan tak lupa di sini ada Bang Eno yang akan selalu mondar-mandir di Jodoh Wasiat Papi ya pada sahabat. Karena Bang Eno juga bakal ikut andil nih di Jodoh Wasiat Papi tentunya bersama Leslar ya. Dan di sini ada IGS-nya Bang Putra Siregar nih para sahabat, yakni live Instagram ya dengan kakak Rizky Billar. Katanya di sini, masya Allah, kakak Rizky Billar benar-benar dapat rezeki yang banyak nih dengan adanya mobil baru, rumah baru, sebentar lagi bakal ada pasangan baru alias istri ya. Kita doakan yang terbaik buat Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar segera menuju halal nih. Dan tentunya di kabar berikutnya datang dari Dedek Lesti Kejora di Lida Dangdut Indonesia semalam nih para sahabat, yang penampilannya luar biasa, cantiknya luar dalam nih. Aduh, cantiknya Dedek kebangetan ya. Dan semalam Dedek Lesti Kejora penampilannya sangat elegan nih, Mbak pejabat ya. Aduh, Bos Beb cantik banget pokoknya. Dan di sini terlihat Dedek Lesti Kejora ketika di backstage bersama AA Reja dan Papa Pildan. Dan di sini katanya Dedek Lesti hobinya ngemil nih. Dan tentunya Dedek Lesti Kejora itu orangnya sangat menyukai cemilan nih para sahabat. Aduh, Mimin juga sama nih Bos Beb. Dan di kabar berikutnya nih para sahabat, ada TikTok lucu dan bikin bengek nih. Awal-awalnya sih mau sedih gitu ya sama AA Irfan, namun endingnya bikin lucu dan bengek abis alias ngakak nih. Pasti kalian ngakak ya. Awal-awalnya sih TikToknya mau ku lepas dengan ikhlas,
Namun ujung-ujungnya malah ucapan selamat ulang tahun lagu anak-anak lagi. Parah ya, bengeknya udah kebangetan nih. Apalagi nih ekspresi dari AA Irfan ya. Dan tentunya di sini ada peserta Lida nih, para sahabat, tadi malam mendapatkan hadiah dari Dedek Lesti Kejora nih, sebuah gitar yang sangat bagus sekali. Wah, alhamdulillah ya, peserta ketika di audisi Lida memang ya Dedek Lesti Kejora sudah berjanji kalau Aditya masuk ke dalam Lida Dangdut Indonesia, tentu ia akan memberikan hadiah spesial gitar yang bagus kepada Aditya. Selamat ya Aditya, Dedek Lesti Kejora memang sangat luar biasa baiknya ya. Dan Dedek Lesti Kejora sudah berjanji akan memberikan hadiah kepada Aditya, dan Dedek Lesti sudah memenuhinya nih. Kita doakan yang terbaik ya pada sahabat buat Dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar. Semoga selalu mengalir rezekinya nih, karena mereka berdua selalu memberikan yang terbaik buat orang yang berada di sekelilingnya. The best ya Berlislar. Dan untuk itu tetap stay tune di channel ini ya, karena Mimin akan suguhkan kembali vitamin dari Leslar. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.